harus kita benahi. Tapi hari ini mereka bisa menutupi kekurangan itu dengan semangat yang tinggi. Mereka berusaha kerja keras dan alhamdulillah sekali lagi kita diberikan rezeki menang. Dan untuk pertandingan yang akan datang, untuk saya ingin kita terus berbenah, karena bagaimanapun kita perlu juga meningkatkan kualitas tim kita lebih baik lagi. Saya tahu ini gak mudah, karena boleh dibilang kali ini kita hanya main dengan dua pemain yang tahun lalu bersama kita sebagai starting 11. Dan itu kemarin posisinya itu hanya satu pemain sebagai starting 11. Jadi sekarang kita masih butuh waktu untuk memadukan mereka, tapi dengan kerja keras mereka mudah-mudahan waktu ini bisa diperpendek untuk kita bisa segera perform lebih baik lagi. Saya rasa itu makasih. Yang pertama, mengucap syukur kepada Allah SWT, terima kasih atas hasil hari ini. Ya, tiga poin yang penting untuk meningkatkan mental kita. Saya harap saya dan teman-teman dari kompok depannya dan fokus ke pertandingan selanjutnya. Itu aja, terima kasih. Nah, perasaannya awalnya memang sangat nervous dengan euforia Liga 1 dan dengan tensi yang begitu tinggi juga. Harapan saya ke depannya, semoga saya bisa berkembang di tim ini dan membantu tim ini untuk jadi lebih baik. Di musim kali ini kita mampu memenangkan pertandingan lawan Madura. Saya pikir ini sesuatu hal yang bisa terjadi. Tidak ada secara yang pasti kalau ketemu ini akan kalah dan sebagainya. Sepak bola itu sangat unpredictable dan semua dimulai dari usaha dan kerja keras yang pemain. Terima kasih. Ya, Persebaya menang di kandang dan tadi dia draw di pertandingan away mereka. Saya pikir mereka tim yang kuat dan tentu akan lebih punya motivasi yang luar biasa kalau bermain di hadapan Bolemania. Dan ini menjadi sebuah tantangan untuk buat saya dan tim untuk segera menyiapkan yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi permainan mereka. Dan mudah-mudahan hasil hari ini bisa membuat